Pemergian mengejut pemanah negara Haziq Kamarudin pada 2 Syawal hari ini nyata mengejutkan. Haziq, 27 tahun, dikatakan rebah di rumahnya di Kajang selepas menunaikan solat subuh dan disahkan meninggal dunia sejurus tiba di Hospital Kajang. Sebelum meninggal dunia, Haziq giat menjalani latihan untuk kelayakan ke Olimpik Tokyo. Arwah mohon kebenaran ketua jurulatihnya Lee Jae-yang untuk pulang awal ke rumah sempena Aidilfitri selepas tamat sesi latihan pada 12 Mei. Mengikut laporan, badan Haziq menggigil sebelum tidak sedarkan diri pada jam 8 pagi tadi. Beliau dikejarkan ke Hospital Kajang menggunakan ambulans pada 9.05 minit pagi dan tiba jam 9.35 minit pagi. Haziq disahkan meninggal dunia tepat jam 9.37 minit pagi. Jadi saya dah berhubung sendiri dengan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adhan Baba minta supaya proses post-mortem bedah siasat dicepatkan agar kata urusan pengebumian jenazah dapat dibuat secepat mungkin. Dan ini pun atas permintaan keluarga. Haziq pernah mewakili negara ke temasya Olimpik sebanyak 2 kali dan kini sedang mengejar slot kelayakan ke Sukan Olimpik Tokyo yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 8 Ogos depan. Antara pencapaian beliau ialah pingat emas Grand Prix Asia 2011 dan gangsa Piala Asia 2019. Haziq turut meraih 4 pingat emas dan 2 perak dalam acara individu serta berpasukan sepanjang penyertaannya di Sukan SEA sejak edisi 2011 hingga 2019.